Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini saya main ke tempat Mas Takim kembali karena sudah lama saya nggak main ke sini teman-teman. Ini usaha beliau, ikan hias dan peralatan untuk akuarium, terus makan dan lain-lain di sini, perlengkapan ikan hias. Nanti kita coba lihat isi dari akuarium beliau yang saya hampir 7 bulan lebih teman-teman saya nggak main kesini, dan sekarang alhamdulillah saya bisa kesini. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Mas 9 Farm. Dan saya doakan teman-teman yang lagi kesusahan segera diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lagi sakit segera diangkat sakitnya dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita langsung saja. Ini untuk aksesoris akuarium teman-teman. Nah, bisa diperhatikan teman-teman, ini akuariumnya banyak sekali, ini isinya ikan hias bagus-bagus teman-teman. Dulu tempatnya nggak seperti ini teman-teman, sekarang udah berubah, lebih bagus lagi, lebih rapi teman-teman. Saya terakhir kesini tuh sekitar bulan November teman-teman, udah lama. Jadi saya kesini tadi kaget teman-teman, perubahan drastis tempat usaha Mas Takim ini. Ini ikan cana pulkra namanya, blue pulkra. Ini yellow centaurum, yellow centaurum, yes. Kalau ada kesalahan jenis, mohon maaf ya teman-teman, karena saya kurang begitu tahu tentang ikan cana. Ini ikan Sumatera, jenis ikan Sumatera, harganya 2.500 teman-teman per ekor. Ada ikan koi, koki 25.000 satu ekor, bagus-bagus teman-teman ikannya. Teman-teman kalau minat bisa datang ke tempat Mas Takim di Desa Sirahan, Kabupaten Pati teman-teman. Nanti saya cantumkan nomor beliau. Ini jenis ikan toman, harganya 25.000 per ekor teman-teman. Ini ikan arwana, ini kalau nggak salah silver, ini harganya 150.000 per ekor teman-teman. Bisa diperhatikan, bila teman-teman minat silakan nanti hubungin nomor Mas Takim, saya cantumkan di video saya teman-teman.
Dan ini ikan cana juga. Untuk jenisnya andrau, satu ekor 50.000. Masih kecil teman-teman, 50.000 andrau jenisnya. Untuk yang ini jenis cana yellow centaurum. Ini yang lebih besar nih teman-teman. Untuk harganya 400.000 teman-teman. YS jenisnya. Kalau yang ini cana auranti. Ini yang paling mahal teman-teman, 2 juta. Oh, ini. Kalau teman-teman minat, silakan nanti hubungi nomor beliau di deskripsi saya cantumkan atau di video ini teman-teman, nomor Mas lagi. Bagus teman-teman, udah ini ada pola warnanya. Sekali lagi harganya 2 juta rupiah teman-teman. Jenisnya cana auranti. Nah, seperti ini suasana di tempat Mas Takim, tempat akuarium dan ikan hias teman-teman. Kalau teman-teman ingin ikan hias atau aksesoris-aksesoris dan perlengkapan akuarium, bisa beli di Mas Takim. Alamatnya di Desa Sirahan, Kabupaten Pati teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Next kita lanjut ke sini lagi bila ada kesempatan. Nah, teman-teman jika berminat akuarium atau ikan hias, bisa main ke sini di Desa Sirahan, Kecamatan Cerwak, Kabupaten Pati. Nanti saya cantumkan nomor beliau di deskripsi atau di video ini teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman, dapatkan video-video terbaru dari channel 49 Farm. Dan saya doakan teman-teman yang lagi kesusahan segera diberi kemudahan, dan yang lagi sakit segera diangkat sakitnya dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.